dapat brownies dari buat kamu. Waduh. Coba ya. Kasih tunjuk dong. Jadi tempatnya nih. Buat kamu. Nah, packagingnya bagus banget kan? Iya. Yep. Coba kapan lagi? Aku ini baru pertama kali sih aku dapat brownies dengan packagingnya kayak gini. Kamu pernah lihat packaging brownies kayak gini gak sih? Belum sih ya, ini yang pertama. Walaupun simple tapi dia kayak kelihatan mahal gitu. Cocok buat hadiah. Hadiah buat gift gitu buat orang-orang terkasih. Dan ngasihnya juga kayak bisa romantis gitu. Aku ada buat kamu nih. Buat kamu? Yup. Tapi gak tahu ya rasanya gimana ya. Kita harus cobain dulu kali ya. Mau kita cobain? Yup. Ayo kita buka. Bukanya mau dirusak, mau ditarik aja nih. Tarik aja. Tadah. Itu cuma kayak karton gini ya, bukan karton, namanya kardus gitu. Terus dia diikat sama tali ini sih. Suka aku lihat di toko-toko buku nih ya, kayaknya ada nih. Kayak tali-tali begini. Oke. Tapi dia bikin simple, tapi bagus. Oh ya, kalau mau, ini mau ngecek-ngecek. Oh iya, kalau mau pesan ini bisa cek di Instagramnya buat kamu ID di sini. Di mana? Sini. Aku mau di sini aja. Sini. Sini aja lah. Sini. Sini ada. Ah. Anyway. Oh iya, kita lihat dalamnya. Kita juga belum lihat sih dalamnya. Wow. Banget. Gede banget. Silakan dong. Buat kantor kayaknya. Kalau kantor sih. Harum. Mau cobain? Kalau katanya sih ya, ini freshly made gitu ya. Iya, freshly made. Jadi harusnya sih enak. Dan coklatnya banyak banget tuh. Mm-hmm. It's full of chocolate. Kita. Oh, piringnya baru sama. Potongin dong, aku potongnya nggak bagus. Coba ya. Agak sedikit keras, maksudnya karena abis kita masukin ke dalam kulkas ya? Iya, karena kita takut rusak sih kalau dipakai suhu ruangan ya. Semoga masih enak ya. Rasa sih masih ya. Sini dulu cukup kali ya. Coklat. Oke. Kita bagi segini lagi kali ya. Oke. Buat kita masing-masing ya. Bisa? Waduh. Keras banget. Nah. Cobain tuh. Waduh, disusun-susun. Ayo, kita makan. Jadi, ini dia brownies-nya. Ini brownies bakar. Terus di atasnya itu kayak ada Choco chips. Tapi dia agak lebar juga sih. Aku udah curi makan dulu. Enak banget banget. Coklatnya juga enggak terlalu manis ya. Apa pakai dark chocolate ini? Ini pakai dark chocolate. Aku suka sensasi chip di atasnya. Apa chip itu gitu karena masih garing. Cocok buat dessert. Sebenarnya ini bisa buat acara kantor juga loh, karena sih buat kamu.id ini dia nggak cuma punya brownies tapi punya makan-makan yang lain juga. Bisa cek aja langsung ke Instagramnya. Di web. Di sini lah. Oke lah, di situ lah. Nah, itu ada banyak banget pilihannya, nggak cuma brownies, ada makanan-makanan lainnya. Tapi dia padat banget ya. Iya. Kenyang. Kenyang langsung. Enak. Boleh dicoba. Mungkin kita beli es krim gitu enggak? Ya. Oh, es krim terus ini di atasnya. Iya. Makan sama es krim. Enak. Good idea. Tapi yang sangat membuat aku suka dengan ini sih packagingnya sih. Simple tapi keren.
terlihat elegan atau emang mahal? Kalau satu ini enggak? Untuk belum harganya, langsung aja cek ke sini ya. Kamu ID. Nah, enggak tahu. Nanti ditanya kali ya. Ya, siapa tahu ada atau ini beda-beda dia modelnya. Beda-beda. Oh, jadi harus made by order kali ya tadi. Oke. Jadi mungkin kalau sebesar ini atau gedean bisa beli yang lebih kecil aja sih. Karena dia mahal banget sih, kenyang, cocok tuh, bisa. Yang paling kamu suka dari ini apa? Coklat chips di atasnya. Coklat chips di atasnya? Ya dia bukan kayak coklat chips yang biasa ya? Iya bukannya ya, dia agak lebih lebar dan nggak bukan kecil-kecil banget, itu. Nggak manis banget kayak coklat chips yang kecil, sih bulat-bulat yang kecil itu. Enak. Enak. Oke. Okay. Jadi kalau buat yang penasaran langsung aja cek Instagramnya di sini. Di sini. Sini. Di sini boleh, tapi di sini juga bisa gitu. Jadi recommended ya. Recommended. Silakan di order. Uh-huh. Ada lagi mau disampaikan tentang ini? Sudah. Sampai jumpa di review berikutnya. Okay.